Oke, terus ada lagi apa nih Bang? Di susan yang ekonomis ada nih. Ada susan ekonomis. Berapa 200 ribu aja. Beneran, bulet ya. Bulet-bulet, udah gitu ini tanian lokal lebih kokoh, harganya cuma 200 ribuan. Termasuk kategori koleksian. Koleksi, semi. Okay. Semi koleksi. Selanjutnya juga ada Lucia Tai. Lucia Tai warnanya sudah mutasi ya. Udah mutasi, udah kelihatan. Harusnya kan biasanya Lucia Tai warnanya hijau. Agak hijau ya. Hijau, ini udah agak golden ya. Golden. Udah gitu lihat aja tembakannya. Dari lokalan juga atau udah bonggolan. Bonggol. Jadi lebih rapih ya ke atasnya. Iya. Dengan harga berapa? 300.000. 300.000. Lucia Tai nggak tahu, sering banget jadiin koleksi juga. Harganya 300 ribuan, tapi untuk warna sudah menjadi yang agak ke golden. Oke, seperti ini tampilan dari batang yang kokohnya. Punten, kalau cinta sudah? Sudah ada. Sudah ya, ada sudah perwakilannya. Selanjutnya lagi ada rainbow. Rumpun tiga. Rumpun tiga. Tingganya juga tiga-tiga gede. Kalau dengan bonggol utama, terus sudah gitu karena lokalan juga lebih tebal. Harga berapa Bang? 750. 750. Rumpun ada harga tiga. Beda nggak sih? Murah banget itu kan rumpun tiga ya. Rumpun tiga. Nggak bisa kurang sedikit-sedikit. Oh, boleh. Boleh. Siapapun yang mau belajar ini pasti bisa dikurangi. Pasti bisa kurang. Ada kecuali kalau yang beli yang kecil-kecil gitu satu itu net. Net. Tapi kalau beli dua ya pasti dikurangi. Oke. Okay. Nah. Kalau gitu berarti tiga harganya 7,5. Iya. Silakan untuk harga tiga jenisnya rainbow yang berukuran besar-besar harganya cuma 750. Udah gitu bonggol besar. Ya. Selanjutnya lagi ke LOD. Ini LOD ada LOD. Dua varian juga ya. Ada dua varian. Besar. Nah, ini juga. Sama harganya? Beda. Beda. Saya ini dulu ya. Iya boleh. Isinya ada tiga. Tiganya seperti ini, sahabat Indah. Terus udah gitu lihat aja karena dia juga lokal jadi lebih tebal dan lebih berwarna. Oke, warnanya agak mutasi, yang harganya berapa? Itu 300.000 aja. 300.000-an aja. Untuk harga 300.000, isi tiga, ukuran segini, rimbun. Oke, karena lokal, pokoknya seneng banget kalau ngelihatnya. Iya. Ngelihat di video sama ngelihat aslinya lebih mewah di aslinya. Lebih bagus di aslinya ini. Betul. Punten ya, Bang ya. Saya angkat ya, Bang ya. Boleh. Diisi dua, gede-gede. Kalau untuk harga yang berapa? 400.000. Itu harga dari 500.000, jadi saya diskonin. Dari harga 500.000 diisi 2 jadi 400.000. Berarti kenanya cuma 200-an diskon udah gitu. Diskon menjelang lebaran. Lebaran. Puasanya belum ya. menjelang puasa didiskon dari harga 500 jadi 400 diisi 2. Oke, warnanya juga udah warna-warna. Ini mantep banget ya. Alias warna mutasi dan untuk lebarnya sendiri lebih dari satu telapak tangan. Oke. Setelahnya ada deretan Stardust Orange. Ini yang harganya ekonomis tuh. Ekonomis. Kalau untuk harga ekonomis, harga berapa sih Bang? Kalau yang daun empatan itu sekitar 175 ya. Kalau daun empat, jadi ini ada dua sampel ya. Iya. Kalau untuk yang daun tiga, berapa? Daun tiga 150. Daun tiga 150, lebarnya lumayan. Nah, lebarnya seperti apa? Seperti ini tampilannya. Harganya 150, tapi dari bonggol. Kalau untuk harga yang lebih banyak jumlah daunnya, harganya 175-an. Oke, silakan. 150 dan 175. Stoknya juga banyak ya, Bang, ya? Stoknya sih nggak begitu banyak ya. Ya cukup terbatas lah. Ya. Terbatas juga. Kurang dari 10, harganya dari 150 sampai 175-an. Terus ada lagi Green Pafuma. Green Pafuma. Yang rata-rata tunggalan. Kalau untuk harga tunggal berapa, Bang? 100 ribuan. 100 ribuan. Green Papua, warnanya bagus dan lokalan punya, di harga 100 ribuan. Oke, sudah. Persediaannya ada tiga aja ya. Ada tiga. Kalau Green Compacta sudah? Sudah. Sudah. Lanjutkan di Green Ball. Green Ball. Green Ball. Besar banget. Besar banget. Harganya sesuai di kantong. Sesuai di kantong. Berapa sih harga penyesuaiannya? 250 aja. Gede gini. Iya. Gedenya banget. Harganya 250, jenisnya adalah Green Ball. Oke, lebar terus udah gitu mulus ya. Dan karena warnanya karena lokalan juga daunnya juga agak lebih mulus. Pohon paling bandel ini. Pohon paling bandel, mantap. Iya. 2,5-an. Selanjutnya lagi ada lagi. Duh, ini cocok banget buat investasi. Buat investasi. Isinya jadi berapa, invest Bang? Bukan di bank doang ya. Iya. Di tanaman sini juga bisa investasi. Bisa jadi buat apa ya, ibaratnya nyalain gitu ya, Bang ya. Makanya nih dulu kan dinamain Sri Rezeki. Sri Rezeki. Oke. Kita
beli satu bisa beranak 10 gitu kan. Jadi bisa menghasilkan pundi-pundi yang lebih banyak. Iya, tuh. Isi yang besar-besar saya hitung ada 1 2 3 4 5 kurang lebih. Terus udah gitu banyak mata tunas yang terlihat juga. Ya, apalagi yang di dalam yang kita enggak tahu. Iya, betul. Boleh tadi berapa harganya, Pak? Ini harga dari 1,5 kita kasih diskon. Diskon berapa tuh? 1.250. 1.250 tapi banyak banget. Hmm. Yang terhitung aja 5, yang lebihnya banyak. Iya. Oke, okay, dari harga 1.500 jadi 1,2 buat bahan investasi. Oke. Okay. Kalau di sini ada deretan Rinjani. Ini kan budidaya lokal sendiri ya, Bang, ya? Iya. Kalau udah ukurannya besar-besar gini, harga berapa, Bang? 750. 750. Hmm. Jumlah daunnya saja, minimal saja, itu 8. 8 ke atas, ya? Iya, kalau ini yang dewasanya. Dewasanya? Induk, ya. Oke. Okay. Tuh. Kalau yang indukannya ada, yang anakannya dulu, ya? Boleh. Ini bukan anakan tapi udah masuknya ke dewasa, ya. Remaja itu udah. Sudah remaja mau ke dewasa. Hmm. Silakan di harga 750 Rinjani. Harga berbeda enggak? Samain. Samain aja. Silakan di harga 7,5-an. Nah. Gedenya gimana? Tuh lebar, ya. Oke, batangnya juga batang-batang kokoh dan besar, ya, Bang. Batang pendek. Terus kalau ini indukan. Kalau untuk indukannya berapa nih, Bang? Ada dua tuh. Ada beda. Kalau ini kan anaknya udah keluar. Kalau ini? Kalau itu anaknya masih di dalam. Masih di dalam. Yang ini ukurannya lebih besar. Terus udah gitu yang ini satu indukan dengan satu anakan, tapi warnanya agak lebih ke golden. Harganya sama 1,2. Sama-sama 1,2. Iya. Tapi membuat bahan-bahan tani cocok banget. Cocok banget di harga 1,2 jenisnya Rinjani. Satu potnya. Per potnya. Oke, silakan di harga 1,2 juta rupiah. Moonlight yang tanian lokal juga. Tanlok. Kayaknya lebih banyak 90% di tanian lokal, ya. Pasti. Baik, kalau untuk harga? Harganya sesuai di kantong, ekonomis banget. Iya. Beda atau sama? Beda. Oh, ini kan sesuai ukuran. Oke, sesuai ukuran. Iya. Kalau dengan ukuran yang saya pegang terlebih dahulu? 275.000 aja. 275. Gak usah nawar. Dari harga 285 jadi harga 275. Jumlah daunnya 4 mau kelima, tanian lokal lebih tebal dan lebih bermangkok. Iya. Oke. Kalau ini? Sesama daun punten? 4, cuman dia lebih besar, ya. Lebih besar, oke. Okay. Ukurannya? Ukurannya seperti ini, sahabat Indah, ya. Lebih dari satu telapak tangan dan agak lebih bermangkok. Kalau untuk harga? Harganya di 320.000 aja. 320.000 aja. Untuk harga 320, jenisnya Moonlight tanian lokal. Atau yang lebih ekonomis lagi itu ada. Ada lagi. Oke. Okay. Ini ada yang lebih ekonomis yang dari yang tadi itu, ya. Oke, okay, kalau tadi 270. Ya, kalau ini di bawahnya ini. Ini di bawahnya. Oke. Okay, kalau di bawahnya harganya pasti ekonomis. 150.000 aja. Beneran? Iya, di dua daun. Ya ampun, di dua daun mau ketiga di harga 150.000 jenisnya Moonlight. Oke, okay, persediaannya terbatas. Hanya 3 saja dengan kategori promo spesial. Oke, okay. 150. Menjelang bulan Ramadan. Menjelang bulan Ramadan. Biar berkah, ya. Amin, ya Allah. Kalau di daun 4 harga berapa, Bang? 175 aja. 175. Dari anak samping, ya, Bang? Iya. Iya. Oke, okay, 175. Tanian lokal jenisnya Moonlight. Itu yang violet. Violet. Oke, okay, kalau untuk warna violet agak lumayan, ya. Harganya masih lumayan. Masih lumayan. Di harga berapa ini? Itu di harga 300.000. 300.000-an. Untuk Legacy Violet di harga 300, selain roset dia punya batang pendek. Terus udah gitu bawa anakan. Ya? Bawa. Nggak lihat, ya? Nih ada anakannya. Oh iya. Iya. Nah, seperti ini, ya, sahabat Indah. Untuk harga sudah dicantumkan dengan harga paling ekonomis dengan satu indukan, satu anakan. 150. Lebih ekonomis, jumlah daun 2 plus berasal dari anak samping di harga 150-an. Oke, bidadari mutasi juga. Terus kalau di sini ada Pincut. Warnanya udah mentereng, merah. Kalau untuk harga? Itu dari harga 150 kita kasih harga 100.000 aja. Dari 150 jadi 100.000-an. Iya, 100.000. Warnanya bagus, harganya dari 150 jadi 100.000-an aja. Cuma satu tapi dia rimbun. Cuman satu. Itu Claudia nggak dijual?
Iya, Claudia nih. Iya, Claudia ketinggalan. Ini anak daun pancing, terus udah gitu daunnya tumbuhnya tegap-tegap sekali ya. Iya. Kalau untuk harga yang berapa, Bang? Rp150.000 aja. Rp150.000 aja. Oke, silakan di harga Rp150 jenisnya Claudia. Terus kalau yang itu apa? Romeo. Kalau untuk harga Romeo berapa sih, Bang Soim? Rp250.000 aja. Rp250.000-an aja. Sebesar ini di harga 2,5 jenisnya Romeo. Sebenarnya kalau jenis ini belum begitu banyak peredarannya di luar. Dan koleksi karena ya. Iya. Oke, 2,5-an. Selanjutnya lagi ke ini ada Yellow Crown. Yellow Crown tuh. Warnanya aduh cakep banget. Cakep banget. Ini dulu tuh harganya lumayan harganya lah. Lumayan harganya. Ya, makanya dari harga 1 juta kita kasih harga diskon 50%. 50%. Iya, diskonnya enggak nanggung 50%. Kalau untuk harga berapa? Dari 1 juta kita kasih harga 500.000 aja. Dari 1 juta jadi 500-an aja. Iya. Boleh saya pegang ya? Dong. 1 juta jadi 500 tapi rimbun rumpun udah gitu warnanya bagus. Silakan di harga 500.000 Yellow Crown. Selanjutnya ke sini ini ada itu Tars yang putih oke. Kalau ini ada Gabriel. Iya, ini Gabriel. Yang varian Blorok. Yang koleksi rare item itu ya. Iya dong. Kalau untuk harga yang kelasnya lumayan, harga berapa sih, Bang? Itu kira harga di situ ada harganya nanti kita kasih diskon lagi. Kasih diskon. Nah. Harganya 600. 600. Jadi kita kasih harga di yang 600 kita kasih harga 500.000. Yang ini iya? Harganya ini memang ukurannya agak kecil ya. Ini harga 450 kita kasih harga di 350. Oke, kalau untuk harga dari 600 jadi 500.000 untuk Gabriel varian black tapi ukuran induk. Kalau ini dari 450 jadi 350. Iya. Oke, silakan diskonnya untuk para sahabat indah untuk jenis Aglima Gabriel varian black. Ini kelas-kelas yang karya Bapak Greg Hambali kan ya? Iya dong. Iya dong. Terus kalau di sini ada lagi deretan LOD. Light of Diamond. Oke, sama-sama dari lokal. Lihat aja ya, kalau dari Bonggol lebih rapi, warna mutasi. Terus sudah gitu tingginya pun ukurannya sudah remaja mau ke dewasa. Ini harga 125. Kasih diskon jadi 125 aja. Harga 150 maksudnya. Oke. Dari harga 150.000 jadi harga 125 jenis tanian lokal untuk jenis LOD. Tapi kalau mau ngambil 3? Iya, boleh-boleh. Boleh di 300. Oh, gitu. Iya. Kalau satuan 125 pembelian 3 langsung di harga 300 ribuan. Makanya kalau mendingan beli sekalian 3. Langsung 3, lebih murah ya. Dan lebih hemat dalam ongkos kirimnya. Pasti. Menghemat ongkir. Ini jadi 1 kilo juga bisa. Bisa ya? Iya. Oke, bisa di grouping juga bisa, nantinya. Iya. Selanjutnya ada lagi. Ini ada yang antik nih. White satu Kong-Kong. Ini, White Kong-Kong. Wow, stangnya memang agak panjang tapi kokoh sekali. Terus udah gitu bentuknya juga lucu ya. Kalau untuk harga yang putih-putih Kong-Kong. 150 aja. 150 aja. Iya. Cuma ada satu dengan konkom yang bermutasi di harga 150 dengan varian white. Oke, 150. Screenshot aja cuma ada satu. Beralih lagi ke aglonema. Ini ada Susan. Ada Susan. Susan yang ukuran jumboan. Iya, ini jumbo. Ini harganya 250. Ini 2,5. Iya. Harganya 250.000 lebih gede ya, Bang? Lebih besar. Variannya berapa? Ukurannya lah macam-macam. Kalau yang ini berapa? 200.000. Ini 200.000. Terus udah gitu? Ini 150.000. Oke. Yang jadi ini tinggal pilih sesuai kebutuhan masing-masing. Dan sesuai dengan yang diinginkan. Iya. 150 bermutasi dan lokal, 200.000 lebih rimbun dan bermutasi. Oh, yang mau lebih gede lagi ya, 2,5. 250. Jadi kalau kita memang keberatan, oh ini kemahalan. Kita tinggal pilih aja. Ada 3 varian harga, gitu, ya kan. Oke, benar. Yang jadi penting kita enggak usah repot-repot. Oh, kalau ketinggian kita ngambil yang sesuai kita, sesuai di kantong. Oke, sesuai. Masing-masing. Betul. Oke, selanjutnya ini ada deretan SO. SO juga di SO. Dua daun ya. Minimal 2 daun dan berasal dari harga samping. Juga. Ada juga yang bonggolan. Ada dari bonggolan juga. Kalau untuk harga yang berapa, Bang?
Harganya di 150.000. Ini 150. 150. Dapat koleksi tapi udah lumayan yang besar-besar daunnya. Kalau ambil 3 di 400. Ambil 3 400.000. Harusnya 4,5 ya. Iya. Oke. Okay. Harusnya 450 langsung diskon jadi 400-an aja langsung beli 3. Tapi kalau memang kita nyarinya yang harga ekonomis ya kita ambilnya satu aja. Satu aja. Enggak apa-apa gitu. Biar dapat ID-ID sesuai yang lain aja. Ya. Iya. Betul. Jadi enggak apa mencorok kebutuhan yang lain. Kalau di sini ada lagi Sri Gading? Sri Gading. Sri Gading. Di daun 2 di harga berapa, Bang? Daun 2 di harga 250. 250. Dilihat langsung di harga 2,5-an jenisnya Sri Gading yang ukuran lebarnya seperti ini. Dari lokalan juga. Udah gitu di daun 3 plus harga berapa? Ini 400.000. 400.000. Agak lebih ke merah ya. Iya, itu warnanya udah keluar tuh. Betul, agak keluar batang kokoh. Oke, Rp400.000. Iya. Terus kalau sweet dream putih? Nih, ini juga barang yang jarang beredar. Jarang beredar. Harganya ekonomis. Ekonomis. Ya. Satu indukan, satu anakan. Nah, sebenarnya sih akad induk tadinya. Akad induk. Cuman keluarnya dua gitu. Oh gitu. Jadi ada bonggol utama juga ya. Iya. Kalau untuk harga berapa, Bang? Itu harga 1 juta kita kasih diskon lagi ya. Jadi 850. 8,5-an. Dari harga 1 juta jadi 8,5 dengan satu indukan, satu anakan dengan warna yang paling terbagus dengan warna terahnya. Oke, 8,5 dapat 2. Terus 20. Yuda belum? Yudanya ngumpet ini ya? Yudanya ngumpet. Kalau untuk harga Yuda saat ini dikasih berapa? Ini harga Yuda saya kasih kurangin lagi nih. Harga 400.000 tadinya ya. Tadinya 400.000. Jadi 300.000 aja. Jadi 300.000 aja. Oke, kelasnya Yuda ada terah-terah agak ke goldennya nantinya. Tapi kalau saat ini memang agak ke dominan di hijau. Iya, karena memang variannya, variannya gitu. Tapi ya, gak, siapa tahu nanti jadi golden, berubah gitu. Oke. Boleh langsung saja di harga 300.000 jenisnya Yuda. Nah, kalau di sini ada deretan Stardust Orange. Nah, ini juga kita lagi kasih promo-promo nih. Promo-promo apa? Harga lagi, di minimal 375 ya. Jadi kita kasih harga di 300.000-an aja. Warna udah gini, Bang. Warna gini 300.000-an siap pilih nih. Oke, udah jadi banget warnanya. Lihat aja lebih besar juga dan rimbun. Iya. Di harga 300.000-an siap pilih, tinggal pilih. Stardust Orange lokal untuk harga dari 375 jadi 300.000 dengan spesial menjelang hari mau puasa. Oke, menjelang lebaran ya. Lebaran ya. Boleh dilihat ya, deretan-deretan SO yang harganya super-super ekonomis. Tapi yang kalau ini besar mungkin ditambahin kali ya. Oh, berapa harganya? Kalau besarnya sih lebih tinggi ya, sekitar 320. 320, dan ya, sudah penggunaan dengan pot yang berbeda juga ya. Wow, tampilan bagus harga kalau 320. Kalau untuk Jabodetabek kita kasih free ongkir aja dah. Free ongkir aja? Iya. Boleh ya, boleh. Gemes banget di harga 320, tapi dapat free ongkir juga. Dapat pot juga nih. Dapat pot juga. Tapi ini ada yogurt satu nih. Oke, jadi ada yang pakai yogurt. Ini 1450, bukan ya? Bukan. Bukan. Salah tulis. Kalau untuk Green Parfuma, harga berapa Green ini? Green Parfuma isi 2 nih. Isi 2. Tuh, duanya gede-gede ya. 150 aja itu. 150 aja. Bentuknya bulat, warnanya bagus, harganya 150 dengan isi 2. Oke, selanjutnya kalau untuk Harley Quinn. Harley Quinn. Uh-uh. 150.000 itu. 150.000-an. Gede-gede. Itu. Warnanya juga udah bagus, harganya 150.000-an. Padahal ini tangan jempol semua nih. 150. Daran daunnya ya. Betul. Kalau untuk Ruby Compacta. Ini induk anak satu. Induk anak satu. Harga berapa? 350.000 aja. 350-an aja. Sudah besar? Udah banget. Induk NX1 di harga 350, cocok tapi warnanya udah ini bagus. Buat tani. Cocok banget buat tani. Siap? Siap. Ada Frozen ini, rumpun 3 ini. Ada Frozen, rumpun 3. Dengan harga berapa? 150.000 aja. 150 aja. Tampilannya rimbun, lihat aja dari sampingnya, harganya 150 dengan lokalan Frozen. Oke, selanjutnya. Ini ada Green Ball. Ini. Green Ball, isi ada gede berapa tuh? Nih. Kita ambil fotonya aja, nggak usah diangkat itu. Iya, benar-benar. Kalau untuk harga yang berapa ini? Ini si 2, kita kasih harga di 600. Nggak usah deh, kita kasih 5,5 aja. 500 aja boleh nggak? Iya. Boleh?
5,5 iya, boleh ya? Besar sih. Jadi boleh sahabat Indah. Untuk ukuran memang besar, terus udah gitu isinya ada 2, harganya 550 dari harga 6,5. Iya. Oke, selanjutnya ke Bikroy. Bikroy ini rumpun 2 nih. Kalau Bikroy rumpun 2, bonggolnya yang besar, harga berapa ini? Bikroy itu yang white ya. Kalau yang merah sih itu kisaran murah. Itu berapa ya? Cuma nggak nyampe cepel lah. Betul. Karena ini kan masih putih itu. Belum beredarnya belum banyak ya. Iya. Jadi 250. Isi 2. Isi 2 langsung dikasih 2,5 tapi warna udah mutasi semua. Mm-hmm. Ih, menarik banget ya. 2,5-an. Ini striptis. Merah. Merah, harga berapa merahnya? 200 ribuan. Iya, isi striptis 4. Merah isi 4 harganya 200 ribuan. Ribu. Tapi rimbun banget ya. Cakep banget, lebar-lebar lagi ya. Oke, 200-an. Kalau untuk Mahaseti lagi. Ini rumpun 3. Lokal semua ya bang ya. Kalau untuk harga yang berapa ini? 250. 2,5-an. Iya, silakan dilihat di harga 250. Seperti ini dengan tampilan atasnya terus udah gitu bagian sampingnya. Kita kasih diskon aja. 225. 225. Iya. Jadi harga 250 jadi 225. Iya tuh. Isi ada 3. Besar lagi tuh. Besar lagi. Ini apa namanya? Akarnya tuh. Akarnya. Ya ampun, culik induk pun dia akan menghasilkan banyak lagi ya untuk bahan tanian. Di sini itu sebenarnya banyak cuan-cuan yang kita nggak tahu nih. Pundi-pundi cuan. Jadi ada bahan-bahan buat bertani ya. Oke, 225. Ada lagi Sandro. Rumpun 3. 3 yang lokal semua. Terus kalau untuk harga yang berapa ini? Harganya di 150 aja. 3. 3 rumpun 150 untuk satu potnya. Oke, 150 isi 3 artinya cuma 50-an juga dengan harga satuan. Oke, tapi punten. Sebenarnya lebih enak sih beli yang rumpunan begini. Karena tampilannya juga lebih mewah, Bang, karena kalau dipikir-pikir. Rumpunin begini tuh enggak cukup waktu sebentar. Bentar. Betul. Ini aja nih prosesnya dari satu indukan besar terus udah gitu culik induk ya. Iya. Terus udah gitu baru menghasilkan lagi. Oke, 150. Selanjutnya kalau untuk Green Compacta. Kalau ini punggulan rumpun besar ini ya. Iya. Di 275.000. 275. Isi 2 ukuran besar harganya 275. Rimbun banget. Ya, keren banget. Sampingnya boleh? Boleh. Nah. 275. Oke, selanjutnya lagi ada Harley Quinn. Nih, ini juga rumpunan tuh. Ini rumpunan. Isi 2 juga. Isi 2. Berapa Bang Soim ini harganya? 250. 250. Harga 2,5 isi 2 tapi semuanya besar-besar, jenisnya aglema Harley Quinn. Oke, besarnya seperti apa? Lebih dari satu telapak tangan tambahan lagi dengan warnanya. Oke. Kalau itu yang lebih banyak lagi. Ini rumpun 4. Rumpun 4. Nota berapa? 350. 3,5-an. Rumpun 4 3,5 berarti nggak sampai 100.000. Nggak sampai. Nggak sampai, cuma 350-an aja. Harley Quinn. Kalau sebelahnya? Ini rumpun 3. Rumpun 3. Berapa? 4. 4. Ini? Oh iya, 4. Berapa harganya? 350. 3,5-an juga. Silakan di screenshot kembali di harga 350 dengan isi 4 Harley Quinn. Bergeser ini ke LOD. LOD. Isinya ada 3 dengan yang versi lokal semua ya. Kalau untuk harga yang berapa Bang Soim? 325. 325. Rimbunya gede banget, harganya 325.000-an. Oke. Selanjutnya ini Mahaseti. Itu Mahaseti. Ini Cleopatra ya? Mahaseti belum sih, belum keluar. Belum keluar. Masih gitu. Sebenarnya variannya itu varian yang blorok. Yang blorok. Kalau untuk harga yang berapa ini? Ini rumpun 4 ya, 250. Rumpun 4 250. Dilihat aja langsung harganya 2,5 tapi isi 4. 2,5 isi 4 berarti enggak sampai 70.000 ya? Iya, enggak sampai. Enggak sampai ya? Enggak sampai. 4 2,5-an. Nah, itu boleh enggak? Boleh. Boleh. Beneran boleh ya? Beneran. Oke, 2,5-an. Masih dengan aglonema. Ini apa? Big Andin, Papa. Big Papa. Oke, kalau untuk Big Papa berapa isinya? Ini isi 3 ya. Ini isi 3, itu isi 3? Iya. Berarti sama harganya? 125. Ih, 125. Gede-gede banget. Nah, sahabat Indah mantep banget. Gede banget. Warnanya bagus. Cuma 125, isinya ada 3 aja. Oke. Seperti ini ya, harga 125 ribuan.
Terus ini Gajah Mada. Gajah Duduk. Gajah Duduk. Tapi ini yang udah jadi lokal karena nah, udah bonggo, dari Bonggol. Dari Bonggol. Heeh. Stang pendek. Rumpun 3. Rumpun 3. 150. 150. Iya, silakan. 3 rumpun 150. 50 dong kenanya ya. Iya. Iya. Murah banget harganya 150-an. Terus kalau ini ada bidadari. Bidadari. Berapa harganya? 400.000. 400.000-an. Untuk harga 400.000 jenis aglonema bidadari. Isinya ada satu ya? Satu tapi besar. Ya, jongkok nih. Berapa harganya ini? 500. 500.000, tapi ya ampun ini lihat aja. Buletnya merah banget. Bulet banget. Nyorot ke saya bulet. Dengan harga 500 sudah mendapatkan jongkok dengan ukuran yang sudah tinggi. Dan untuk batang satu bobotnya pun lebih ini. Panjang ya. Satu jengkal lebih. Kalau untuk green ball tunggalan berapa harganya? Itu ada sono ada perwakilan. Oke, sudah ya. Ada perwakilan. Ini Modi itu kan perwakilan juga ada tadi. Tadi ya, harga 250.000. 250 kan jadi 225. Jadi 225. Boleh langsung aja untuk 225 ini sama ya? Sama. Sama ya? Ini 225 langsung di iniin aja, dilihat aja 225, 225 dan ini di sini pun di harga yang sama 225. Minimal saja dengan isi ada 3. 3, 4. Oke. Ini darah ya? Darah. Iya. Darah. Darah isi 3. Banyak. Harga berapa? 250. 2,5-an. Kenaknya murah, harganya 2,5 tapi isinya ada 3 dari Bonggol utama. Oke. Ini ada Green Parfuma. Rumpun 3. Berapa harganya? 200. 200.000-an. Silakan di harga 200.000 jenisnya Green Parfuma. Oke, selanjutnya lagi SO. SO ini rumpun 2. SO rumpun 2. Kalau harga berapa? 250 aja. 2,5-an aja. Isi 2, 2,5, kenanya 125. Iya, lebih yes. murah lagi. Lebih murah lagi. Udah gitu dapat Bonggol lagi. Iya. Silakan. 2,5-an. 25. Itu 325. Ini kalau ini apa jenisnya? Itu Red Peacock. Red Peacock. Yang harganya rumpun berapa? Rumpun 4. Rumpun 4. Oke, okay, kalau untuk harganya berapa ini? Rumpun 4 di 200.000. 200.000. 4 rumpun jenisnya Red Peacock yang harganya 200.000. Tuh. Selanjutnya ke Ember. Ember kalau yang lokalan begini tuh. Tebel banget ya. Tebel banget, keker banget. Kayak Mekarsari lah. Iya. Kalau untuk harga berapa ini? Harganya di 325.000 aja. 325.000-an. Isinya ada 2 tuh. Isinya ada 2, duanya besar-besar ya. Satu indukan, satu anakan di harga 325.000 aja. Oke, boleh dilihat langsung di harga 325 sudah mendapatkan dengan satu indukan, satu anakan dan juga lokal punya. Menarik warnanya terus juga itu bentuknya. Terus itu Harley Quinn. Harley Quinn. Nggak usah diangkat, nggak apa-apa. Banyak banget sorot. Isinya. Itu. Berapa harganya itu? Isinya ada 3. 3, besar banget, banget warnanya. Udah. 1 juta. 1 juta. 3, 1 juta dibagi-bagi berarti 333 sekian. Iya. Iya. Oke, 1 juta dengan isi 3 Harley Quinn. Sebelah sini ada deretan apa tuh? Ini ada... Ada kocin? Kocin red, apa ini? Red Sunset. Red Sunset. Harganya merah-merah. Berapa Bang? Bang sorot gak ini sama baju sorot saya? Sorot dong. Merahan. Ini dengan harga berapa sih seperti ini? Harganya di 150-an. 150-an. Namanya Kocin Red Sunset. Lihat saja dari rosetnya udah gitu. Tanya lokal harganya 150.000-an. Oke, silakan. Persediaannya terbatas. Dilihat dengan stok yang tersedia ada 6. 7 dari sebelah sana? Oke. Okay. Setelahnya ada lagi Big Roy. White itu. Big Roy besar White. Banget. Besar banget. Kayak Bang Soim ya. Oke. Okay. Kalau untuk harga berapa Bang Soim? 175. Gede banget Bang Soim. Bener-bener besar banget. Harganya 175. Jenisnya Big Roy White. Oke. Okay. Terus ini sama? Sama. Sama ya. Di harga yang sama, sama-sama 175 dengan 3 pilihan. 1, 2, dan 3. Selanjutnya warna belang. Itu warna belang itu. Striptis putih. Harga berapa, Bang? Striptis putih. Striptis putih. Ini harganya di
Ini kalau sesuai ukuran juga sih, kalau yang besar 100.000, kalau yang agak kecil di 75.000. Oke, jadi sampelnya saja yang di tangan Bang Soim 75, sementara di tangan saya 100.000, dengan ini harga 75. Kalau ini agak belang dikit. Berapa harganya? Biasanya yang belang-belang itu susah dicari. Berapa untuk harga belang? 150. 150. Iya, naik dikit lah. Jadi, untuk warnanya berbeda. Cuma ada satu dengan persediaannya yang harganya 150 jenisnya. Striptease belang. Oke. Pilihannya ada banyak ya Bang Soim ya? Ada banyak. Aman ya? Sesuai. Jadi kalau mau ngambil per 5, per 10 juga boleh. Boleh. Baik, kalau di sini ada dude white, yang harganya berapa dude white-nya? Dude white-nya tuh besar-besar banget. Oh, gede-gede banget tuh, rimbun-rimbun. Udah gitu daun kecilnya juga masih ada. Ini 100 dapat 3. 100 dapat 3? Gede-gede banget. Jadi kalau mau merah, mau putih sama. Mau putih, mau merah sama ya. 100.000 dapat 3? Iya. Oke. Okay. Kalau mau per 10, 250. Per 10, 2,5 berat. Cuma berapa? 25. 25. Yuh, lebih murah lagi lebih ya. Lebih murah lagi kalau ambil per 10. Iya. Ini mantep banget. 100.000 dapat 3. Terus udah gitu kalau beli 10 jadi 250.000-an. Sama yang merah itu. Yang merah juga sama. Jadi speknya saya lihatkan lagi. Kalau untuk harga yang 250 dapat 10. Kayak gini bisa di random, bisa di mix dengan warna putih. Warna merah putih lah. Ini lambang Indonesia banget sebenarnya. Lambang Indonesia banget. Boleh langsung dilihat ya untuk harga yang terjangkau banget. 100.000 dapat 3, 10, 2,5-an. Oke, silakan. Nah, Bang Soim ternyata bener ya yang dikatakan Bang Soim dari diskon 5% sampai 50% semua memang ada. Terus udah gitu dari pilihan size-nya juga sangat membuat pokoknya banyak pilihan tuh sesuai kita kepuasan gitu. Betul, jadi enggak memaksakan kita sendiri gitu ya. Iya. Kadang kan, Bang, saya mau beli ini cuman duit dananya belum ada, belum gajian begitu. Di sini saya tuh menyediakan sesuai kebutuhan masing-masing. Sesuai jadi kebutuhan masing-masing. Misal kita punya di sedikit ya, kita sediain yang remaja gitu, yang harga kayak SO kita menyediakan harga sesuai gitu ya. Iya. 2 sampai 3 daun gitu kan harganya sesuai banget itu kan? Banget. Mulai tadi cuma 150 sampai memang 1,5 juta paling tertinggi ya. Iya. Oke, terus media tanam ada dijual enggak? Media tanam ada. Ada. Iya, cuman ini kebetulan lagi habis. Oke, tapi pemesanan ada tetap? Ada tetap. Pemesanan tetap sesuai. Ada pasti. Ada. Boleh kami ingatkan kembali untuk satu paknya yang harganya 50.000. Terus udah gitu kalau untuk insektisidanya itu harga berapa? 70.000. 70.000. Itu untuk apa? Membasmi hama dan merawat. Membasmi hama dan merawat. Merawat aglonema. Oke. Okay. Cuacanya semakin terik ya Bang Soim ya. Iya, tapi pikiran tadi kayak mau hujan ya, ternyata makin kesini makin terang. Makin mungkin pikiran panas kali ya. Semoga saja dengan cuaca yang seperti ini tidak mengganggu kesehatan kita ya. Terus sudah gitu para sahabat Indah juga semua diberikan kesehatan. Terus sudah gitu rezekinya pun lancar, apalagi untuk menjelang hari-hari puasa yang pasti umurnya panjang. Oke, kalau gitu ada yang mau disampaikan terlebih sebelum saya tutup? Itu aja cukup. Itu aja cukup karena ya. Sudah cukup pegel kakinya. Boleh waktu kami untuk beristirahat dan harus kami akhiri. Semoga saja informasi ini bisa bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa selalu dukung channel kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa selalu saksikan video-video kami terbaru di setiap Nurseri yang selalu berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.